Kecelakaan tunggal bus TransJakarta terjadi di jembatan kereta api Gunung Antang Matraman Raya, Jakarta Timur, Rabu pagi. Atap bagian depan serta kaca samping bus koridor 5 jurusan Kampung Melayu Ancol ini rusak akibat tersangkut plang pembatas ketinggian jalan. Saat kecelakaan terjadi, tidak ada penumpang di dalam bus dan tidak ada korban jiwa. Sebelum menabrak jembatan, warga di sekitar lokasi telah memperingatkan, namun bus tetap melaju. Kenceng, udah mana udah teriak-teriakin. Teriak-teriakin maksudnya jangan masuk juga? Ya, mentok. Akhirnya? Hanya kenceng aja, gak kedengar. Selain itu, bus berada di tengah jalan, tidak berada di jalur khususnya. Sehingga menyebabkan kemacetan sekitar 2 km di Jalan Matraman yang mengarah ke Ancol. Sekitar pukul 8 pagi, petugas mekanik telah datang dan mengempiskan seluruh ban bus untuk keperluan evakuasi. Nova Yul Henry melaporkan untuk NET.